Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati Tuhan. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, mari sama-sama kita dengar firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pelita dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan tema menaruh percaya kepada Tuhan. Di dalam Amsal pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-25 dikatakan bahwa tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan dia akan aman, dia akan selamat. Bahkan dia seperti ditaruh di atas tempat yang tinggi yang tidak bisa terjangkau oleh manusia. Dan percaya seperti apakah yang harus kita miliki? Di dalam Amsal pasalnya yang ke-3 ayat yang ke-5 dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di sini Allah menilai kepercayaan kita kepada Tuhan bukan dari berapa banyak kita mengucapkan dengan mulut kita bahwa kita percaya kepada Tuhan. Tetapi Dia menilai itu dari hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya dengan segenap hati kepada Tuhan? Percaya kepada Tuhan juga artinya bahwa kita berserah kepada Tuhan. Artinya kita menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Dan mempercayakan seluruh kehidupan kita ini kepada Tuhan. Di dalam Amsal pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku. Karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu bila semuanya itu tersedia pada bibirmu. Supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan, aku mengajarkannya kepadamu sekarang. Ya, kepadamu. Artinya bahwa saat kita ada di rumah Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau memberikan perhatian kita kepada firman Tuhan. Menyimpannya dalam hati, maka itu akan menyenangkan bagi jiwa kita. Dan supaya kita terus menaruh kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Sebab kepercayaan kita ini bukan kepada yang lain, tapi kepercayaan kita sebagai orang percaya adalah percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah menebus kita, yang sudah menyelamatkan kita. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17 juga dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi melalui kita mendengar firman, itu akan timbul iman dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, maka kita harus mengenal Tuhan, mengenal Tuhan Yesus. Dari mana kita mengenal Tuhan kita? Yaitu dari firman Tuhan. Hanya dari firman Tuhan kita bisa mengenal siapa Tuhan kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang ke-3 dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Dari kitab Mazmur ini kita bisa tahu siapa Tuhan kita. Yang pertama, Tuhan kita adalah Allah. Di dalam Mazmur 91 ayat yang pertama sampai 16 dikatakan bahwa Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang maha tinggi. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Pemelihara dan masih banyak lagi. Hal ini harus kita tanamkan dalam hati kita dan tumbuhkan dalam diri kita bahwa Dia, Yesus adalah Allah. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-22 sampai 25 kita melihat ketika Paulus pergi di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia
yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Di sini diceritakan bahwa ketika Rasul Paulus berada di Athena, Paulus melihat dengan mata kepalanya bahwa di sana masih menyembah berhala. Bahkan mereka sangat bersungguh-sungguh dalam soal ibadah mereka kepada dewa-dewa mereka. Hal ini membuat menimbulkan rasa belas kasihan dalam diri Rasul Paulus, sehingga dia mengatakan bahwa apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya itulah yang kuberitakan kepada kamu, dan seterusnya. Di sini Paulus mau meyakinkan orang-orang yang ada di Athena untuk mengenal Allah yang hidup, yang bukan buatan manusia. Oleh sebab itu, mari kita mau percaya kepada Tuhan. Kita mempercayai Dia karena Dia adalah Allah. Yang kedua, Dia menjadikan kita. Di dalam Ayub pasal yang ke-10, ayat yang ke-8 dan 9, tangan-Mu lah yang membentuk dan membuat aku, tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Dan di sini Ayub sangat menyadari bahwa keberadaannya itu hanya karena Tuhan. Dan walaupun Allah mengizinkan Ayub di sini menderita, dan dia sangat sadar, namun dia sangat sadar bahwa Tuhan yang membentuknya, sehingga dia dapat berkata dia akan timbul seperti emas. Di dalam pasal yang ke-23 ayat yang ke-10. Allah yang membentuk kita tidak akan membuat karyanya dirusak. Dia adalah Allah yang bertanggung jawab penuh atas kehidupan saya dan Bapak Ibu semua. Itu sebabnya milikilah pengetahuan tentang Tuhan kita, supaya kita bisa menaruh kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Dan ayat yang terakhir, Mazmur 95 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Kita adalah tuntunan tangan Tuhan, artinya kita tidak dilepaskan ketika kita menaruh kepercayaan kita dengan segenap hati kita kepadanya. Berikanlah hati kita untuk diisi terus dengan firman Tuhan, diisi terus dengan Roh Kudus. Sebab itu akan membuat kita tambah kuat dan menjalani kehidupan yang ke depan. Percayalah kepada Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Mari kita mau terus percaya hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terus mengingatkan untuk kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Ini karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah mengisi kehidupan kami, mengisi hati kami, untuk kami percaya penuh hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan terus menolong kami, untuk kami terus menyandarkan kehidupan kami, percaya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih memberkati semua umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami bawa bangsa kami ke dalam tangan Tuhan, mulai dari pimpinan teratas sampai ke bawah. Engkau Tuhan memberkati mereka dengan hikmat, akal budi dalam memimpin, memajukan, mensejahterakan bangsa ini. Mereka bersama-sama sangat saling bergandengan tangan. Terima kasih Bapa di surga. Dan seluruh umat Allah yang ada di GPDI, COTW, Temanggung, Engkau juga memberkati, mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai kepada lansia, Engkau memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Apa yang dikerjakan, disentuh oleh mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa di surga dan Bapak Ibu Gembala, Engkau juga memberkati, Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan, pengurapan Allah, hikmat Allah turun atas hamba-Mu untuk membawa umat-umat Tuhan
Tuhan, terus mengenal siapa Yesus, siapa Allah yang kami sembah, dan terus percaya hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, sepanjang hari ini kami mau berjalan bersama dengan Tuhan, karena Tuhan ada di depan kami, dan kami tidak takut karena Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, bersyukur, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.